pemain asal Meksiko mengawali satu tendangan keras, namun coba dengan Ipung kembali dengan kecepatannya. Kali ini Ipung coba melakukan satu aksi sendiri kembali dari sektor belakang. Ada Ipung dorong ke nampaknya pemain bernomor punggung pada Heru, dorongkan kembali pada Ipung dan nampaknya kemudian juga Uni Persib Bandung benar-benar lengkap materi yang dimiliki oleh kesebelasan Poptri Bandung. Satu tendangan emas Matheru nampaknya dengan satu akurasi. Ada John Marquez kembali coba dihentikan, masih Poptri kembali dengan kecepatan. Langkah yang begitu panjang Jos Marquez, pemain asal Meksiko, angkat kembali. Cuma baik kesebelasan Poptri menggantung satu heading juga nampaknya masih coba dihentikan pemain bertahan dari kesebelasan. Yang jelas Ale Jabar kembali coba bangkit menekan tekanan, kembali coba dihentikan. Satu upaya nampaknya dari anak-anak ataupun tim Poptri. Dennis dorong jauh ke sektor depan, ada Sefa, terjadi perebutan. Nampaknya satu benturan antara Sefa dengan pemain bertahan dari kesebelasan Poptri. Ada baik kesebelasan Poptri, ada Gali, satu tenis, lagi-lagi satu upaya yang namanya coba digagalkan. Ada Ipung yang jauh sekali turun ke belakang. Ipung juga masih sedikit tersendat, masih belum cun, masih belum panas. Nampaknya anak-anak Al Jabar, ada Dennis dikerumuti dua pemain. Sementara kembali ada sosok Nuriana, gagal kembali Nuriana. Nampaknya kali ini satu foul yang dilakukan Melampong, luar biasa. Dan kembali kecepatan dari sosok Ipung, satu umpan diagonal coba dilakukan Ipung, juga masih sedikit tersendat. Sementara El Capitano dari kesebelasan Poptri, yang jelas ada Muklis Hadining angkat kembali. Ada Babonka di sana. Permainan satu one by one. Apa yang terjadi di sana? Yang jelas satu keterangan dari penjaga gawang Nurdin, luar biasa. Nurdin mampu menghentikan sosok Wandi Babon. Wandi Babon enak sekali pergerakan dari Wandi Babon. Sementara kembali masih kita nantikan bersama apakah yang terjadi. Yang jelas masih kosong-kosong di babak pertama. Yo Mangga, bagi para penonton yang sekiranya masih berada di luar dari lapangan Roket, berbahaya. Masih berada di luar dari lapangan Roket, berbahaya. Ragil. Akhirnya mampu memberikan satu perbedaan, satu asis yang disodorkan oleh Ridwan. Satu gol berkelas yang nampaknya disarankan oleh sosok Ragil. Luar biasa, ini benar-benar permainan yang sangat-sangat spekta. Satu gol melalui asis yang berkelas. 1-0. Kita nantikan tentunya bakal seperti apakah respon yang akan dilakukan oleh kesebelasan Al Jabar setelah satu gol dari sosok Ragil. Benar-benar menghipnotis kita. Satu umpan dari sektor kanan, Icikiwir dor dan akhirnya 1-0. Baru kemudian satu kesempatan langsung dari Sigit harus memungut bola dari sarinya. Satu tekanan Osepa menipu, namun permainan spektakuler. Itulah pemain dari Poptri, sosok Ridwan. Sementara kembali masih Poptri mencoba membangun serangan, melebar melalui nomor punggung 10, ada Bokir. Kemana ke arah bola dari Poptri, masih bermain-main dia, dorong ke belakang, sodorkan pada El Capitano Muklis. Angkat kembali Muklis, jauh ke sektor kanan. Poptri, enak sekali pergerakan yang coba dihentikan oleh kesebelasan Al Jabar. Sementara pemain bernomor punggung 27, di sana ada Tata. Cukup sulit nampaknya Tata oleh kawalan ataupun marking ketat yang dilakukan oleh pemain dari Poptri. 1-0 di babak pertama. Tentunya sedikit menyengat permainan dari tim Al Jabar.
Kita tunggu kembali di sisi kanan. Di sana tentunya ada sosok Wahyu. Coba mengatur ritme Wahyu, jauh umpan panjang tertuju. Nampaknya pemain bernomor punggung jeda Jos Marquez, pemain dengan tinggi di atas 195 cm. Kembali terjadi miss dan kembali satu tekanan balik Derek yang coba kemendekan. Lagi-lagi ada Radio, sosok yang cukup membahayakan di area kotak penalti, menjadi sosok goal getter. Sementara Muklis sodorkan kembali pada Radio, masih sendirian Radio. Sedikit demi sedikit coba dorong ke depan Radio, angkat jikbal. Ada sosok Jos Marquez yang nampaknya kembali mendapatkan marki ketat dari Iin El Capitano Al Jabar. Wandi Babon dorong kembali. Wandi Babon tertuju pada siapakah Wandi Babon. Nampaknya di sana Seva, datang kembali Heru, masih Heru, sodorkan pada Wandi Babon. Treng teng 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 teng. Wandi Babon, masih Wandi Babon, dorong ke belakang pada Heru. Kemana ke arah bola dari Heru? Satu umpan memanjang, nampak tertuju pada Ipung. Tanpa kawalan di sektor kanan Ipung, kembali dengan kecepatannya Ipung. Satu, dua, dorong ke belakang Ipung, tertuju kembali Aji Nur Aprijal. Juga masih mampu dihentikan. Datang kembali gelandang pengangkut Banyu, di sana ada Heru. Masih Heru, coba melebar jauh ke sektor sebelah kiri. Yang jelas Al Jabar coba merangsang mengurung pertahanan dari kesebelasan Popri. Wandi Babon melebar kembali. Wandi Babon tertuju pada siapa dong? Nampaknya Babon. Satu kesempatan. Oh, nampak satu asis kembali yang coba disodorkan oleh sosok Ridwan. Luar biasa bak bodi dari sosok Cristiano Gonzalez. Sementara masih kita nantikan kembali Dennis yang beroperasi di sektor sebelah kanan. Dennis, Sepa, Dennis kembali. Masih Dennis, coba sedikit demi sedikit merangsek ke depan juga. Nampaknya berhasil dihentikan oleh Ragil. Upayalah dari pemain bernomor 12 Avan, Heru, Sepa. Kembali tertuju ke sektor belakang, satu umpan cipol. Luar biasa di sana ada Ipung, 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 Ipung. Contohnya satu tendangan penjuru kedua di babak pertama baik kesebelasan Al Jabar. Apa kembali sudah dilakukan, datang di sisi sebelah kiri. Yang jelas Sepa, masih Sepa, angkat kembali Ipung. Satu tekanan Heru juga nampaknya berhasil dihentikan lemah. Satu tendangan setengah poli yang dilakukan oleh Heru. Sementara Dennis Ragil, Dennis, Dennis Ragil, 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 Dennis. Datang kembali upaya dari Aji Nur Afrijal. Iip jauh melebar ternyata ke sisi sebelah kiri. Pertahanan dari kesebelasan Al Jabar. Sepa kembali sodorkan pada Heru. Masih Heru, angkat. Satu umpan diagonal yang kembali coba dimainkan oleh tim Al Jabar. Ipung, enak sekali pergerakan anak muda yang sedang itu. Oh, jelas kali ini kartu kuning langsung keluar dari saku pengadil lapangan. Nampak sok jangkar yang begitu dur mentul-mentul. Ada Jos Marquez. Heru, satu tendangan mendor. Nampaknya terlebih dahulu sudah berdiri pada posisi offside. Yang jelas nampak di sana pemain bernomor kode Gali. Kemana ke arah bola dari Gali? Yang jelas Popri, ada Muklis, tertuju jauh Ragil. Kembali ada Jos Marquez. Satu tendangan percobaan dari sosok Jos Marquez, pemain asal Meksiko yang kali ini berhasil didatangkan oleh kesebelasan Popri guna memeriahkan turnamen Rocket Cup ke-9 tahun 2024 Sepa. Kembali coba melebar nampaknya Sepa, tertuju kembali pada Avan yang coba beroperasi di sektor sebelah kiri. Oh, nampaknya ada Aji Heru. Aji kembali dorong jauh ke sektor belakang. Nampak pemain bernomor 14 Avan. Sementara satu umpan sedikit terlambat dari Aji dan menuju kaki Dennis. Satu sipol ataupun diso. Oh, ada sosok Jos Marquez yang jauh sekali turun ke belakang. Heru, enak sekali
luar biasa. Lagi oh, Tata. Apa yang terjadi di sana? Momentum yang hilang dari sosok Tata saat itu cepat. Tentunya dari kesebelasan Al-Jabbar guna menyamakan kedudukan. Ini benar-benar permainan kelas liga. Pada Heru, salah satu menteri perhubungan yang dimiliki oleh kesebelasan Al-Jabbar, luar biasa dengan lenggang kangkung dorong samping. Wandi Babon, satu tekanan Wandi Babon nampaknya berhasil dihentikan dan terjadi perebutan bola. Pak Tektor di sana juga berhasil ditenangkan oleh pemain. Sungguhkan di pertandingan sore hari jual beli serangan, permainan terbuka open play juga nampaknya sudah dikembangkan oleh kedua tim. Sementara inilah sosok Christian Gonzalez Ridwan. Enak sekali. Iya, luar. Ridwan. Enak sekali Ridwan. Tiga pemain mampu lepaskan. Ridwan sore tampil begitu memukau. Rata kembali Sepa. Masih kita nantikan Sepa. Turun ke belakang tertuju. Nampaknya di sana ada Dennis. Masih Dennis terlekat pada Ipung. Masih Ipung angkat jauh. Oh, Heru sudah merangsek nampaknya jauh ke sektor depan Sepa. Masih Sepa. Satu cuma bagi kesebelasan Al-Jabbar yang kembali coba menekan. Tentunya reporternya masuk angin gara-gara jalan-jalan di Jakarta numpak Elur Agung. Satu kesempatan kembali datang melalui asis kembali coba disodorkan Ridwan. Mainan ataupun taktikal yang disuguhkan oleh coach Bapak Didi Adha dengan mendatangkan atau menarik keluar sosok Iip, salah seorang pemain senior dari kesebelasan Al-Jabbar dan Galang. Menjadi pilihan dengan keluarnya sosok Iip. Sementara kembali tekanan melalui kaki Sepa. Cukup tenang Sepa. Heru Galang kembali coba bermain di sektor belakang. Nampaknya Galang coba kembali berupaya. Afan di sektor kanan jauh melebar tertuju. Nomor punggung 15 ada Syahrul. Angkat kembali pada Babon. Masih Babon. Afan Heru sedikit demi sedikit nampaknya coba masuki area kotak penalti dan Galang coba melebar pada Dennis. Angkat kembali Dennis tertuju pada Sepa. Datang Babon. Satu tendangan keras dari Babon juga dengan begitu tepat blok yang dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Poptri. Belum berakhir tekanan yang dibangun oleh kesebelasan Al-Jabbar melalui kaki Heru. Kembali coba melebar, tertuju kembali pada Galang. Pemain yang baru saja masuk Galang. Ipung juga nampaknya masih sedikit tersendat. Kembali ada Galang. Ipung nampak coba merangsek kembali dengan kecepatannya. Ipung. Tepat sekali dalam tetapan penjaga gawang Nurdin. Luar biasa Nurdin dengan ketenangannya. Di sore hari ini kembali berhasil memberikan satu set yang berkelas. Satu ketenangan kembali diperagakan oleh penjaga gawang Nurdin. Jauh menuju nampaknya ke tengah-tengah lapangan ada Josmar Kuhes. Dennis masih dengan begitu enjoy. Para pemain depan dari kesebelah dan kembali kesalahan
dihentikan. Yang jelas upaya kembali melalui kaki nomor punggung 10 melebar pada ragil. Sendiri ada hidup satu di perlahan ragil. Masih coba dihentikan. Yang jelas ada Syahrul. Datang kembali Muklis. Muklis, Ridwan, Ridwan, Ridwan. Begitu kekar nampaknya Ridwan untuk mengawal si Kulimunan. Ridwan, Syahrul, Syahrul, Ridwan, Hero. Akhirnya mampu mencuri bola dari belakang. Oh, Pahlawan nampaknya sedikit tertinggal. Kecepatan yang coba diperagakan Babon sedikit tersendat. Ada Sepa. Babon. Dari kebelakang. Dan. Entah apa yang terjadi. Lagi-lagi yang kedua. Baik dari Pop 3 Kota Kembang Bandung maupun Al Jabar Pabuaran 1-0. Hingga saat ini masih belum mampu disamakan. Yang jelas ada Denny. Coba sodorkan Denny. Datang kembali ragil. Dennis Galang melebar pada El Capitano. Setelah keluarnya Iit, tentu Heru menjadi El Capitano. Dan satu tekanan ada Muklis melebar kembali pada pemain bernomor punggung 10, ada Bokir. Enak sekali Muklis ataupun di sana Bokir. Sementara Heru kembali dengan ketenangannya coba melakukan satu manuver. Heru, oh Tuhan, luar biasa. Dan masih kita tunggu, masih kita nantikan. Yang jelas kartu kuning nampaknya kembali keluar dari saku pengadil lapangan. Kali ini ada Bokir yang mendapatkan hadiah kartu kuning setelah satu tackle yang sedikit terlambat. Elbuan yang cukup menarik respon serangan. Jual beli tekanan masih tersaji di tengah-tengah lapangan. Namun hingga saat ini Al Jabar dengan banyak sekali peluang masih belum mampu menyamakan. Sementara kiper yang terjatuh, entah apa yang terjatuh. Memang lapangan embel-embel empuk membuat para pemain menikmati sekali setiap alur serangan yang dikembangkan. Ridwan kembali pada siapa kasih. Dan lagi-lagi satu foul yang dilakukan pemain Pop. Kesempatan mampu merepotkan pertahanan Pop 3. Masih kita tunggu bersama. Yang jelas 1, 2, 3, 4 pemain Al Jabar mencoba memasuki area box penalti dari kesebelasan Pop 3 Bandung. Yang masih diliput oleh secara luas dan percaya bersama info Tarkam Cirebon. Seci Ayu Maja Kuning, luar biasa jepretan-jepretan yang juga begitu fantastik. Tentunya begitu puas untuk kita lihat bersama-sama. Yowis, yuk kembali. Tentunya satu tekanan yang masih dikembangkan oleh kesebelasan Al Jabar. Al Jabar, Al Jabar dorong jauh ke sektor depan. Nampak kembali tertuju di sisi sebelah kiri. Masih anak-anak Al Jabar melalui kaki Wandi Babon. Datang kembali Asarul dan satu tekanan. Postur yang begitu kekar tentunya kembali akan dipertaruhkan dengan kecepatan ragil Jos Marquez dan juga kepiawaian dari sosok Ridwan. Umpan-umpan spektakuler yang diberikan oleh Ridwan di sore ini benar-benar memanjakan para pemain depan dari kesebelasan. Dan lagi-lagi foul terjadi. Kali ini justru dilakukan oleh nomor punggung 13 Pop 3 Bandung. Sementara di sana ada Heru. Sedikit geser kemana ke arah bola dari Heru. Kembali mencoba mencari kaki Syahrul. Syahrul, Heru. Tenang sekali Heru. Mencoba pada Galang. Jauh melebar ke belakang tertuju nomor punggung 14. Nampak kembali ada Afan, Dennis, Sefa, Galang. Kaki ke kaki, umpan segitiga bermuda. Nampaknya kembali coba dilakukan dan nampak John. Al Jabar. Sementara Jos, oh, keluar lapangan Jos. Apa yang terjadi di sana? Masih kita tunggu bersama. Masih kita nantikan. Belum terjadi komunikasi antara wasit dan juga Jos Marquez. Tentu akan sangat menarik sekali bahasa Meksiko dengan bahasa Cirebon. Yowis, kita tunggu tentunya hingga penghujung babak pertama 1-0. Nampaknya masih menghiasi layar monitor kami. Sepa kembali pada nomor punggung 23 Aji. Jos Marquez, Jos, angkat bola
menjadikan salah satu laga yang enak sekali kita saksikan kembali. Tekanan kembali melebar pada Seda. Oh, mencari nampaknya Jos Marquez yang sudah bergeser ke belakang, justru arah bola tertuju di sisi sebelah kiri. Upaya kembali dari El Capitan Peru, Sahrul melebar pada Seda. Sahrul nampak di sana mencoba mencari Babon, namun ada Muklis. Angkat kembali Muklis, tertuju satu dengan kembali satu gol tercipta. Kali ini melalui assist Muklis, satu tendangan keras di sektor belakang dan gol berubah menjadi 2-0. Mencari Babon, namun ada Muklis. Angkat kembali Muklis, tertuju satu dengan kembali satu gol tercipta. Kali ini melalui assist Muklis, satu tendangan keras di sektor belakang dan gol berubah menjadi 2-0. Luar. Yang jelas 2-0 di sore hari ini di penghujung babak kedua. Satu gol kembali tercipta melalui kaki Gali, enak sekali. Oh, Ilham nampaknya sore ini kembali menggandakan keunggulan dari Potri.